Pantes ya, listrik mati. Rupanya lagi perbaiki kabel-kabel yang ketutup daun, ketutup ranting. Jadi rantingnya dibuang. Ini jalan-jalan sama Arthur, sama istriku. Jalan-jalan karena warnet tutup dulu satu hari ini. Ini hari Senin, lagi sepi pemain. Jadi tutup satu hari dulu. Sekalian istirahat lah, udah lama gak tutup-tutup warnet. Gak bisa istirahat. Ya gak ada penghasilan, ya gak apa-apa. Satu hari aja kan gak apa-apa ya kan. Kalau tiap hari ditutup baru gak bisa makan lah. Ditambah lagi corona gini, gak makan lah, mati juga. Kena corona pun bisa mati, gak makan pun bisa mati. Susah ya corona ini ya. Gara-gara corona, botak bapak-bapak itu. Udah tahu panas-panas kayak gini, botak. Gak pakai helm pula lagi bapak ini. Dengar bapak itu, makanya pakai helm pak. aduh, dia dengar ya. Ya kan bapak itu memang botak, kayak Deddy Kobuser. Kalau panas-panas kayak gini enaknya kemana ya? Mau jauh-jauh nanti bensinnya habis. Mau makan apa? Makan apa ya kita ya? Hah? Tempat nenek itulah, yang di simpang pos. Udah jam 3 sore nih. Panas sekali nih. Ini kayaknya hujan nanti sore nih. Kalau kalian main-main di karya wisata pasti tahu lah daerah sini kan. Ini Taman Candika kalian tahu lah. Ya kan? Tempat-tempat pacaran-pacaran kalian waktu SMA dulu, SMK dulu ya kan. Selama corona ini mana bisa? Nah, marah bapaknya udah belajar. Nah, kan. Bentar aja, Pak, mau ke Taman Candika sama cowokku. Matamu. Gak ada lagi pacaran-pacaran. Belajar, mumpung di rumah. Bapak liatin ini pelajaran kau. Biasanya di sekolah tidur-tiduran, makeup-makeupan. Tapi begitu belajar di rumah makin tersiksa ya. Siapa di sini yang tersiksa belajar di rumah? Ada yang tersiksa, ada yang enggak sih. Tersiksanya pertama gak dapet uang jajan. Dia paksa kali mau keluar. Ngeri-ngeri ya di sini karya wisata ini, hati-hati loh kalian. Ada yang belok tiba-tiba, ada yang di tengah. Sabar-sabar di jalan, kalau nggak sabar ya nanti bisa celaka sendiri. Udah banyak yang jualan-jualan tak apa-apa nih, apapun pening liatnya. Terus kalian kalau mau isi angin gratis itu di Masterban. Yang penting kalian udah terdaftar, udah registrasi di Masterban. Kalian bisa isi angin itu, isi angin gratis. Rumah angkot ini. Buat macet aja bang ini pak. Abang ini sosok geber tapi dia gak pakai helm. Gak boleh gitu bang. Dia lagi cari makan bang. Mau kayak mana lagi angkot ya. Namanya angkot. Orang yang penumpang yang marahi. Pinggir banget lah ya. Tapi ya deket simpang. Supir angkot ya cuman jalan-jalan aja. Ke BCA kita Rizky. Hah? Jadi kalau kalian main-main ke simpang pos ini, ada tempat makan bakso BCA ini kan. Bakso ceker ayam Rizky.